Integrasi dengan kawasan bisnis dan fasilitas umum atau biasa disebut dengan konsep superblok mulai menyasar ke kota-kota pinggiran Surabaya seperti Sidoarjo. Hal ini lantaran pangsa pasar properti di Sidoarjo semakin meningkat. Investasi dengan nilai hanya 300 jutaan, Bapak Ibu. Hal ini seperti yang terlihat dalam prosesi seremonial groundbreaking pembangunan superblok di kawasan Pagerwojo Sidoarjo dari salah satu perusahaan properti ternama di negeri ini. Dalam seremonial tersebut, pasar hunian yang terintegrasi dengan kawasan bisnis dan fasilitas umum atau biasa disebut dengan konsep superblok mulai menyasar ke kota-kota pinggiran Surabaya seperti Sidoarjo. Hal ini lantaran pangsa pasar properti di Sidoarjo semakin meningkat dari tahun ke tahun sehingga konsumen banyak yang melirik untuk memilih hunian di kawasan kota Sidoarjo. Ini untuk apa di dalam unit yang kita ini terdiri dari 3 tower apartemen, 1 hotel, 5 unit, di mana komposisinya lebih banyak. Superblok merupakan konsep penataan ruang di perkotaan yang memaksimalkan fungsi lahan. Di lahan tersebut dibuat beberapa fungsi seperti fungsi permukiman, bisnis dan perdagangan, pendidikan, jasa, hingga rekreasi. Tinggal di sebuah superblok, para penghuni dapat memenuhi kebutuhan hidupnya di satu kawasan kecil, sehingga tingkat mobilisasi ke tempat yang jauh dapat dikurangi secara signifikan. Hal ini membuat kualitas hidup lebih baik, efisien, dan tentu saja hemat waktu, uang, dan energi. Agung Dharma, Surabaya TV.